kerinduan cintaku di setiap kalinya terjemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Hai, saya Azin dari Music Bliss. Untuk video kali ini saya nak berkongsi kepada anda kelengkapan untuk persembahan solo akustik. Okey, biasanya kalau saya nak buat persembahan solo, saya akan consider apa gear-gear yang saya nak bawa. So kalau boleh, saya nak bawa gear yang seminima yang boleh. So dia boleh fit masuk ke dalam kereta saya. And then satu lagi, saya tak nak berulang alik daripada kereta dan tempat persembahan tu banyak kali. So paling-paling pun dengan setup yang saya ada ni, kita boleh buat dalam 2 trip saja. And then apa lagi yang kita nak adalah kita nak setup tu simple, mudah dan cepat. First kali bila saya sampai venue tu, saya akan setup saya punya amp. So ada reason juga kenapa saya pilih amp ni daripada PA system, portable PA system lain, sebab dia punya function dan dia punya specs yang sangat bagus. Okay, dia menggunakan 10 inch concentric tenoi speakers dan dekat bahagian atas ni kita tak boleh nampak, dia menggunakan tweeter speakers. Mana dia menghala ke atas. Basically kalau kita letak amp ni dekat bawah, so kita main berdiri, kita boleh dengar top end sound. And then dia offer dua channel, satu channel untuk mic, satu channel untuk gitar. So untuk mic channel dia mempunyai pelbagai kelebihan, antaranya adalah effects. So dia ada reverb, dia ada echo, and then dia ada harmony. So basically kita boleh set lah harmony tu, kita nak pakai low ke, kita nak pakai high ke, bebas. And then dia ada adaptive tone untuk nak bagi sound vokal kita tu lagi crisp. And then kita ada correction, so dia akan nudge sikit kita punya vokal tu kepada pitch yang betul. Lepas tu dia ada juga function looper. Function looper ni, saya lupa nak cakap, amp ni dia include sekali dengan foot switch. So kita boleh kawal effect tu semua dengan menggunakan kaki kita saja. So kita boleh turn on harmony. Then dia ada indicator lah kat sini bagi tahu kalau kita dah turn on kan tu. So termasuk sekali lah untuk vocal effects, guitar effects dan juga looper. Untuk bahagian channel untuk gitar, dia mempunyai features body rest. So basically body rest ni, dia eliminate quackiness sound daripada piezo pickup. And then dia ada juga 3 band EQ, bass, mid, trebles. And then effects dia, dia ada chorus, reverb dan echo. Kelebihan dia lagi satu, kalau ada dekat bahagian belakang ni, kita boleh DI out ke sound system yang lebih besar. So kita boleh buat amp ni sebagai kita punya monitoring system. Okay, seterusnya adalah akustik gitar. So akustik gitar, saya menggunakan Tanglewood TW10. So dia merupakan drag knot size gitar dan cut away. Dia mempunyai solid top, dia menggunakan kayu cedar dan mahogany back and side. And then satu lagi, dia mempunyai preamp untuk kawal EQ, presence, phase, dan dia ada juga built-in tuner. Kenapa saya pilih dreadnought size? Sebab mainly saya main banyak main rhythm, so saya nak sound tu wide. So untuk microphone pula, saya menggunakan SE Electronic V7. Dia mempunyai super cardioid polar pattern, which mean dia lebih tirus berbanding dengan cardioid polar pattern, dan dia dapat eliminate sound daripada bahagian sisi dengan lebih bagus. And then dia mempunyai smooth high mid response dan nice airy top end. So saya suka lah, memang sesuai sangat dengan vokal saya. Dan satu lagi, dia memang cantik. Okay, untuk gig bag saya pula, saya menggunakan Gator ProGo Acoustic. Apa yang saya suka sangat dengan gig bag ni adalah kat dalam bahagian dalam dia, dia mempunyai cushion yang sangat bagus lah, padded. And then dia mempunyai micro fleece interior. So which mean gitar tu selesa lah. Kalau saya nak tidur kat sini pun memang selesa. Tapi tak boleh lah, tak muat. And then apa yang saya suka sangat dengan bag ni adalah dia membantu saya untuk kurang bawa banyak barang. Basically saya tak payah bawa additional bag. Maksudnya kabel gitar, kabel microphone, semua saya sumbat dekat dalam gig bag ni je. Kalau saya buka kat dalam ni, korang mesti terkejut.
Okay, mana zip dia? Oh, sini. Okay, kita tengok kan kat bahagian dalam dia. Tada! So kat sini kita boleh gantung kita punya kabel. So kat sini saya letak saya punya mic. And then biasa kalau saya nak tengok lirik, saya gunakan iPad. Dia ada tempat untuk letak iPad. iPad tu pun duduk dengan keadaan selesa kat dalam ni. Ada micro fleece juga. Okay, next is adalah XLR cable untuk microphone dan instrument cable untuk gitar. So saya menggunakan warm audio cables. Basically, satu yang kelebihan yang saya suka sangat adalah dia tak tangle sebab dia menggunakan braided outer jacket. So, satu lagi dia lasak. Kalau kita terpijak ke kita tersepit ke apa, memang tak ada masalah. And then, dia eliminate EMI dan RFI dengan sangat bagus. So, kabel ni memang low noise. Untuk nak tahu lebih lanjut tentang kabel-kabel ni, anda boleh klik pada video yang saya dah buat sebelum ni. Untuk keperluan seterusnya adalah guitar strap. So basically dia mempunyai strap yang tebal. So basically kalau kita letak kat bahu kita dan gitar kita, bila kita nak main tu lama, dia lama-lama dia akan jadi sakit lah bahu kita. So bila dia besar lebar memang selesa lah. And then diperbuat handmade dari Canada, diperbuat daripada cotton. And then satu lagi kelebihan yang saya suka, dia ada adjustable strap lah. So kita boleh tarik ke bawah untuk nak tightkan dia, kalau kita tarik ke atas untuk kita nak loosekan dia. So memang sangat-sangat handy. So bila kita tengah pakai, kita tengah perform tu, alamak, rasa macam benda sangat lah, tarik settle masalah. Okay, kita ada dua item yang penting, iaitu mic stand dan guitar stand. So basically kedua-dua stand ni saya menggunakan brand Gator. So dia mempunyai tripod stand. So basically dia memang balance lah. And then weight dekat bawah dia, dia berat. So dia susah nak tumbang. And then jangan tersilap beli, kita kena beli jenis mic stand, boom stand lah macam ni. Jangan beli yang straight, sebab kita nak main gitar nanti kita berlaga dengan stand tu. So untuk gitar stand pun sama juga. Gator stand memang kualiti dia sangat bagus dan durable. Okey, tadi saya dah sembang apa keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk nak buat persembahan solo akustik. So sekarang kita dah ready untuk nak jam. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, tekan notification bell, komen, like dan share video ni pada kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Kau lah ku rindu, indahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Kan ku nyanyikan kau lah ku rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku di setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku, nyanyikan lagu ini. Cintaku, di setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku, nyanyikan lagu.